Contoh yang pertama, kalau ada pemain mentekel temannya dari belakang, langsung wasit kasih kartu merah. Contoh, coba. Contoh. Bawa. Kaki-kakinya. Ini langsung kartu merah. Keluar. Pertandingan sepak bola yang akan kita laksanakan ini merupakan salah satu sarana untuk pengembangan prestasi, mencari bibit sepak bola dan meningkatkan prestasi tingkat nasional dan internasional. Untuk itu, saya berharap pertandingan ini dapat menciptakan sebuah pola pembinaan yang berkesinambungan dengan keterlibatan seluruh komponen pendukung, sehingga melahirkan bibit-bibit sepak bola yang handal dan mampu meraih prestasi di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Jayapura, 9 September 2020, Panglima Kodam 17 Cendrawasi Herman Kasariba, Mayor Jenderal TNI. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Ketua Asosiasi Sesi Papua membuka secara resmi pertandingan sepak bola usia 12-14 tahun Pangdam Cup dalam rangka HUT ke-75 TNI tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Yang perlu kita perhatikan bersama sehingga proses pelaksanaan pertandingan sampai nanti tanggal 6 Oktober berjalan dengan baik. Contoh yang pertama, kalau ada pemain mentekel temannya dari belakang, langsung wasit kasih kartu merah. Contoh, coba. Contoh. Bawa. Wasit kasih kartu merah. Kaki-kakinya. Ini langsung kartu merah, keluar. Karena saya mengharapkan pemain yang memiliki karakter, disiplin dalam melaksanakan permainan sepak bola supaya mulai dari sekarang mainnya rapi. Kemudian dalam pertandingan ini, di lapangan ada pemain, ada wasit, ada hakim garis. Kalau pemain lawan wasit, pemain lawan hakim garis,
langsung dua-dua klub saya diskualifikasi, tidak ikut pertandingan. Karena yang saya ingin cari adalah karakter pemain untuk nanti kita siapkan untuk sekolah sepak bola pada tahun 2021 mulai bulan Juli. Oke, saya mengharapkan umur 12 sampai 14 ini untuk dipersiapkan untuk nanti masuk sekolah sepak bola pada bulan Juli 2021. Kemudian nama pemain harus jujur. Jangan umur 15, umur 16, bilang umur 14. Dusit Salopesi. Nomor 11, Daud Kwanaw. Ya, duduk di pembelakang. Nomor 6, Bini. Supaya segera ke meja pertandingan. Ayo. Informasi. Pemencanangan tidak boleh mengganggu jalannya pertandingan. Warnanya hampir sama ya bajunya. Gol pertama dicetak oleh nomor punggung 17. Sana juga ya. Itu posisi gimana kan? Pelain masih jauh pak. Ya, Daud Kwanaw.